Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada pimpinan saya itu, seperti yang telah saya nyatakan dalam amanat ambek para ma'arfat, dan saudara-saudara telah membenarkan amanat itu, terbukti dengan ketetapan MPRS nomor 4963 yang menjadikan Resupim dan Ambek Parama Arta masing-masing sebagai pedoman pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dan sebagai landasan kerja dalam melaksanakan konsepsi pembangunan seperti terkandung dalam ketetapan MPRS nomor 1 dan 2 tahun 1960. Sekarang, tentang pengertian presiden seumur hidup. Malahan dalam sidang umum MPRS kedua, pada bulan Mei tahun 1963, saudara-saudara sekalian telah menetapkan saya menjadi presiden seumur hidup. Dan pada waktu itu pun, saya telah menjawab keputusan saudara-saudara itu dengan kata-kata, alangkah baiknya jika lo nanti MPR, bukan sekadar MPRS, jika lo nanti MPR, yaitu MPR hasil pemilihan umum, masih meninjau soal ini kembali. Dan sekarang ini pun, saya masih tetap berpendapat demikian. Sekarang tentang wewenang MPR dan MPRS. Tidak lain harapan saya ialah, hendaknya MPRS dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 itu, menyadari apa tugas dan fungsinya, juga dalam hubungan persamaan dan perbedaannya dengan MPR hasil pemilihan umum nanti. Wewenang MPR selaku pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara, yaitu pasal 3 undang-undang dasar, serta memilih presiden dan wakil presiden, pasal 6 Undang-Undang Dasar ayat 2. Undang-Undang Dasar serta garis-garis besar haluan negara telah kita tentukan bersama, yaitu Undang-Undang Dasar Proklamasi 45 dan Manifold Uzbek. Sekarang hal kedudukan presiden dan wakil presiden. Undang-Undang Dasar 45 itu menyebut pemilihan jabatan presiden dan wakil presiden, masa jabatannya, serta isi sumpahnya dalam satu nafas yang tegas bertujuan agar terjamin kesatuan pandangan, kesatuan pendapat, kesatuan pikiran, kesatuan tindak antara presiden dan wakil presiden yang membantu presiden, yaitu pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Dalam pada itu presiden memegang dan menjalankan tugas mengenang dan kekuasaan negara serta pemerintah. Saya ulangi, dalam pada itu, presiden memegang dan menjalankan tugas, mengenang dan kekuasaan negara serta pemerintahan. Pasal 4, pasal 5, pasal 10, 14, pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, alat ayat 2. Saya kepada MPR.
izinkanlah saya sekarang mengucapkan beberapa patah kata pribadi kepada saudara-saudara, terutama sekali mengenai pribadi ayah. Lebih dulu tentang hal laporan progres. Laporan progres itu saya simpulkan dalam 9 pasal 9 golongan 9 tum. Maka oleh karena itu saya ingin memberi judul kepada amanat saya tadi. Panca adalah 5. Nah ini 9 pokok ini saya namakan apa? 9 di dalam bahasa Sanskrit adalah nawa. Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca, 6 jam, 7 sapa, 8 hasta, 9 nawa, 10 dasa. Jadi saya mau beri nama pertama dengan perkataan nawa. Nawa apa? Ya karena saya tulis, saya mau beri nama aksara. Terus nawa aksara. Atau disingkatkan nawa aksara. Setelah Presiden Mandataris MPRS Bung Karno menguraikan kalimat "The service of freedom is a deathless service," atau pengabdian terhadap kemerdekaan tidak mengenal titik akhir, beliau mengakhiri amanatnya dengan mengajak segenap pemimpin rakyat Indonesia untuk mengabdi kepada tanah air dengan ketulusan hati kita semua.